السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب الله ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Puji syukur kepada Allah Jalla Jalal. Pujian tidak henti-hentinya kita memuji kehadirat Allah Jalla Jalal yang telah menganugerahkan kita nikmat yang tidak terhingga. Di antara nikmat Allah, Allah masih memudahkan kita bisa duduk di majlis ilmu dikarenakan para malaikat mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Semoga kita yang hadir di tempat ini didoakan oleh malaikatnya Allah Jalla Jalal. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tidak ada nabi dan rasul setelah beliau, dan tidak ada syariat setelah syariatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah sepatutnya kita mengucapkan selawat kepada beliau terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita setelah membahas mengenai bagaimana hukum ghasab, dikarenakan Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya Islam menjaga perkara-perkara yang berkaitan dengan harta-harta kalian, darah-darah kalian, kecuali dengan yang hak. Boleh diambil tapi dengan hak. Boleh ditumpahkan darahnya tapi dengan hak. Tidak boleh sembarangan. Oleh karena itu Islam ini mengajarkan bahwasanya yang berkaitan dengan hubungan harta itu ada kaitannya dengan akhirat kita. Oleh karena itu Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang sebuah hadis. Apabila seseorang menggosok, mengambil tanah satu jengkal dengan cara paksa, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengalungkan dia dengan satu jengkal tanah tersebut sampai 7 lapis bumi. Dan itu ancaman bagi orang-orang yang mengambil secara paksa, atau istilah dengan bahasa syariat adalah dengan cara ghasab. Dan kita sudah menjelaskan panjang lebar tentang permasalahan itu pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita datang ke pembahasan yang baru yang berkaitan dengan hak seorang muslim juga, yaitu yang dinamakan syuf'ah. Syuf'ah ini bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala memang tidak lazim terpakai di negara kita. Akan tetapi Islam mengajarkan ada hak-hak yang perlu ditunaikan. Apa itu syuf'ah? Syuf'ah para ulama mengatakan bahwasanya adalah dua orang yang berserikat dalam satu barang atau harta, kemudian salah seorang dari yang berserikat tersebut melepas haknya, baik dengan cara dia menjual atau dengan cara yang lain. Di sini bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita contohkan dengan perkara-perkara yang ada di kita. Bahwasanya yang namanya syuf'ah ini adalah serikat di dalam kepemilikan tanah. Serikat
dalam kepemilikan yang tidak bisa dibagi. Contohnya, misalnya serikat dalam kepemilikan tanah atau kepemilikan motor atau kepemilikan mobil misalnya. Apabila ada seorang suami meninggal dunia, dia meninggalkan rumah, meninggalkan rumah yang harganya 2 miliar. Rumah ini Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia meninggalkan ahli waris istri dengan anak laki-laki. Berarti di sini ada hak istri di rumah ini, kemudian ada hak anak di rumah ini. Hak istri di sini, kalau seandainya dia punya anak laki-laki, maka istri hanya mendapatkan 1/8 dari rumah ini haknya. Sedangkan anak laki-laki dia mendapatkan sisa dari bagian yang sudah dibagi. Berarti 1/8 dari rumah ini itu hak istrinya, yaitu ibunya si anak ini. Sedangkan anak ini haknya adalah sisa dari pembagian yang sudah ditetapkan. Akan tetapi rumah ini karena kepemilikannya dua orang, maka apabila salah satu dari anak atau ibunya ini pingin menjual rumah ini, maka salah satu dari keduanya tidak boleh menjual kecuali atas izin dari syarikat tersebut. Artinya dari apa? Dari berserikat tersebut tidak boleh dijual kecuali izinnya. Misalnya juga mengenai tanah juga tidak boleh dijual kecuali atas izin syariknya, yaitu atas izin yang kepemilikan yang lainnya. Dikarenakan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya hak syuf'ah ini itu kalau belum dibagi maka haram hukumnya untuk dijual oleh syariknya sampai dia minta izin dan sampai ada batasan yang sudah ditentukan. Sebagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah, dia menuturkan qal, lafaz ini dari Imam Bukhari. Qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan berlakunya bisyuf'ah fi kulli ma lam yuqsam, pada setiap sesuatu yang belum dibagi. Berarti bapak-bapak, kalau bapak-bapak punya tanah, yang namanya tanah tadi belum dibagi, itu memang ada hak warisan di situ, tidak boleh dijual kecuali izin yang lain. Tidak boleh dijual kecuali izin yang lain. Apabila dijual, maka apabila syariknya atau yang berhak yang lain itu menuntut, maka yang menuntut tadi boleh dia mengambil secara paksa haknya yang sudah dijual tadi dengan membayar ganti rugi. Bisa dipahami ini Pak? Belum? Bisa dipahami atau tidak? Belum. Saya contohkan di sini, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisub'ati fi kulli ma lam yuqsam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan berlakunya syuf'ah pada setiap sesuatu
yang belum dibagi. Contoh, ada sebuah rumah, harta warisan, yang memiliki warisan tersebut adalah ibunya dengan anaknya. Berarti yang meninggal siapa? Suaminya. Rumah tersebut, ternyata anaknya pingin jual. Kira-kira rumah ini bisa dibagi, Pak? Gimana cara baginya? Dipotong rumah itu? Dari atas sampai bawah? Enggak bisa ya, Pak? Malam yuksam, tidak bisa dibagi. Tapi kepemilikan rumah ini dua orang. Siapa yang memiliki? Ibu dengan siapa? Anak. Anak ini ternyata tanpa sepengetahuan ibunya dia jual haknya dia kepada orang lain. Misalnya karena harga rumah ini 2 miliar, dia jual haknya dia. Haknya dia. Misalnya dia jual haknya dengan 1,5 atau 1,2 miliar. Harganya 2 miliar, 1,2 miliar misalnya. Diam-diam dia jual tanpa sepengetahuan ibunya. Tiba-tiba ibunya tahu bahwasannya rumah tadi dijual tanpa sepengetahuan siapa? Ibunya tadi. Bolehkah ibu ini mengambil secara paksa? Dia mengatakan bahwasanya, kenapa tidak jual ke saya? Dan kenapa tidak izin? Bolehkah seorang ibu ini mengambil paksa tanah yang dijual tadi kemudian diganti rugi oleh ibunya? Boleh atau tidak? Ini dibolehkan, ini yang dinamakan syuf'ah yang belum dibagi. Bisa dipahami, Pak? Kita contoh yang lain supaya jelas. Ada tanah warisan. Tanah ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata milik 4 orang. Ibunya meninggal, dia meninggalkan anak laki-laki 4 orang. Berarti ini harus dibagi berapa? 4 bagian. Misalnya 1 hektar dibagi 4 bagian. Berarti kalau ada yang menjual tanah tersebut tanpa izin yang saudara-saudaranya yang lain, maka kalau si A ini misalnya dia jual tanpa izin saudara-saudaranya yang lain, maka si A ini berdosa. Tapi saudara-saudaranya yang 3 ini dia berhak untuk mengambil paksa tanah tersebut dengan cara mengganti rugi berapa yang dijual. Misalnya ternyata dijual oleh dia seharga 200 juta misalnya. Dia jual tanpa sepengetahuan. Boleh atau tidak? Kalau dijual, maka saudara-saudaranya yang lain itu boleh dia ngambil secara paksa kemudian dia ganti rugi. Ini dinamakan syuf'ah. Bisa dipahami ini, Pak? Yang namanya syuf'ah ini. Dan ini terjadi mungkin di sebagian apa? Sebagian masyarakat kita. Kalau punya kebun, kalau punya mobil, kalau punya motor. Karena mobil itu gak bisa apa? Gak bisa dibagi mobil itu. Makanya kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, faiza waqa'atil hudud, apabila telah ditentukan batasnya. Ini Pak. Telah ditentukan batasnya. Wasurifatit turuq, dan telah diatur jalannya, fala syuf'ata, maka di sini tidak ada syuf'ah. Contoh, sekarang tanah, ternyata tanah ini udah dibagi, bapak-bapak.
dengan pembagian yang jelas. Bagian utara sudah digaris dengan jalan, ini hak milik si Pulan. Bagian ini sudah milik si Pulan. Bagian yang paling belakang sudah milik si Pulan. Misalnya ini yang miliknya Muhammad, ini miliknya Ali, ini miliknya siapa? Miliknya Zainab misalnya. Sudah jelas ini milik-miliknya masing-masing. Tiba-tiba Ali pingin jual, jual saja sudah. Ketika dia jual, sudah dibatasi tadi dengan jalan. Masing-masing punya, masing-masing ada. Iya. Maka Ali kalau dia jual ke orang lain, apakah boleh si Muhammad tadi, kemudian Zainab tadi ngambil paksa? Iya, ngambil paksa ke orang lain yang sudah dijual oleh siapa tadi? Oleh siapa? Iya, oleh Muhammad ya. Oleh Muhammad tadi diambil paksa oleh Ali dan Zainab tadi, boleh enggak? Di sini kalau sudah terbagi, kalau sudah terbagi, maka tidak ada hak syuf'ah lagi. Tapi ada hadis tentang ada hak syuf'ahnya tetangga. Nah ini bapak-bapak, kalau punya rumah, rumah nih ada biasanya di BTN ini kan batasan-batasannya pak ya. Batasan, sampingnya ada batasan lagi, ya. Hakikatnya, hakikatnya kata Rasulullah SAW, kalau sudah dibagi, maka kalau dia jual, kalau bukan tetangga, maka di sini dibolehkan. Tapi kalau di situ tetangga ada, kemudian tidak ditawarkan kepada tetangga tersebut duluan, maka tetangga ini menurut sebagian para ulama dengan dalil-dalil yang sahih, dia boleh mengambil secara paksa, kemudian dia ganti rugi. Dan ini dinamakan hak syuf'ah. Bisa dipahami nih pak? Atau belum? Dari tadi kita ngomong panjang, belum ya? Iya. Atau yang lebih ringan lagi. Yang lebih ringan lagi misalnya motor warisan orang tuanya, atau dia beli motor berdua, adik kakak. Motor apa? Beli motor berdua, adik kakak yang harganya 20 juta misalnya. Berarti sama-sama berapa? 10 juta. Tiba-tiba adiknya pingin jual tanpa sepengetahuan kakaknya. Akhirnya kakaknya pun tahu, boleh enggak kakaknya itu mengatakan kepada adiknya bahwasanya saya akan cabut ini sekarang jual beli ini. Karena jual beli ini kalau ada hak syuf'ah tidak sah jual belinya. Sampai ada izin dari siapa? Dari izin dari kakaknya tadi. Kalau kakaknya mengatakan saya akan ambil semua secara paksa tapi saya ganti rugi, boleh atau tidak? Ini boleh dikarenakan di sini ada hak apa? Hak syuf'ah. Dan syuf'ah ini bapak-bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat At-Tahawi, qad an-nabi sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah fi kulli syai'in wa rijaluhu siqat. Kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang namanya syuf'ah ini boleh dilakukan di setiap yang tidak bisa dibagi. Yang tidak bisa apa? Yang tidak bisa dibagi. Berarti jelas ya, yang tidak bisa apa? Dibagi. Bagaimana dengan tetangga? Tetangga pun sama. Terus bagaimana kalau seandainya, kepemilikan tersebut dimiliki oleh dua orang, satu muslim, satu apa? Non muslim. Bisa jadi kan pak ya? Misalnya tanah nih, dia bareng-bareng beli. Sudah kita beli tanah ini berdua dengan harga segini.
Belum ditentukan apa pembagiannya. Kemudian tiba-tiba yang non-muslim ini atau yang muslim ini jual tanpa sepengetahuannya apa? Yang non-muslim ini. Apakah non-muslim ini ada hak suf'ah? Artinya dia boleh apa? Ngambil secara paksa, kemudian dia ganti apa? Ganti rugi. Boleh atau tidak? Di sini terjadi khilaf dari para ulama, kalangan para ulama. Mereka mengatakan bahwasanya bagi non-muslim tidak ada hak syuf'ah. Tapi sebagian mengatakan kecuali kafir zimmi. Kafir kan macam-macam, Pak ya. Kafir harbi, kafir mu'ahad, kafir zimmi. Kafir harbi itu adalah orang kafir yang menyerang kaum muslimin, ini namanya kafir harbi. Kalau kafir mu'ahad adalah kafir yang mana ada perjanjian bilateral dengan kaum muslimin. Sedangkan kafir zimmi adalah kafir yang di bawah naungan kaum muslimin. Misalnya di sini di Indonesia ini apa? Orang Nasrani, orang apa? Orang Buddha dan semisal dengan itu di bawah naungan apa? Kaum muslimin. Di sini para ulama mengatakan bahwasanya apakah mereka ada hak syuf'ah? Kalau memang syariat Islam itu tegak, di sini para ulama mengatakan bahwasanya kalau kafir zimmi maka di sini ada hak syuf'ahnya. Ya, ada hak apa? Syuf'ahnya. Begitu pula al-jar, yaitu tetangga dengan tetangga, ada hak syuf'ahnya. Tapi bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya syuf'ah ini memang jarang ya di kalangan kita yang terjadi seperti ini. Biasanya kalau di kalangan kita, biasanya kalau ada dua orang yang memiliki, satu orang jual, biasanya ikhlas-ikhlas saja Pak ya, atau dituntut atau tidak Pak? Ada enggak di dalam hukum kita di Indonesia ini kalau ada yang jual secara sepihak dia nuntut, ada enggak Pak? Ada hak tersendiri ya, ada hukum tersendiri. Iya, mungkin di dalam Islam itu dinamakan apa? Dinamakan hak syuf'ah. Dan menjual tanpa izin seperti itu hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah haram hukumnya. Tayib. Ini yang berkaitan dengan apa? Dengan perkara-perkara apa? Syuf'ah. Di dalam pembahasan ini kira-kira ada yang bertanya bapak-bapak? Kalau ada, kalau enggak ada kita lanjutkan. Sudah enggak ada? Kan ada ya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana jika kasus penjualan tanah misalkan tanpa seizin salah satu pemiliknya itu telah berlangsung bertahun-tahun dan baru ketemu setelah misalkan 20 tahun. Ayo. Itu baiknya seperti apa? Apakah harus dirundingkan bersama dengan para pemiliknya atau diikhlaskan atau seperti apa Ustaz? Baik. Ada pertanyaan yang bagus di sini. Bagaimana kalau seandainya dia jual tanah tersebut tanpa izin sahabatnya tadi, sudah bertahun-tahun, Mbak. Misalnya sudah sampai 10 tahun baru tahu bahwasanya tanah itu sudah dijual oleh temannya, misalnya. Yang setengahnya masih milik dia. Bagaimana hal demikian? Para ulama mengatakan bahwasanya kalau seandainya dia jual bertahun-tahun, di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang permasalahan apa? Batasnya. Batas dikatakan syuf'ah itu sampai kapan sih batasnya? Pertama, para ulama mengatakan sampai dia mendapatkan izin.
Misalnya dia sudah jual, sudah dapat izin, selesai urusannya. Tapi bagaimana kalau enggak dapat izin? Jumhur ulama mengatakan bahwasanya apakah selama itu masih ada hak syuf'ahnya? Jumhur ulama mengatakan bahwasanya pendapat yang rajih tetap masih ada hak syuf'ahnya. Kalau memang menjual tanpa tanpa izin, kemudian dia bertahun-tahun dia baru mengetahuinya. Dan ini pendapat yang paling kuat mengenai mengenai perkara syuf'ah ini. Ya, itu ya. Jadi tetap dia harus Harus izin. Kalau enggak ada izin berarti ya saudaranya ini bisa menarik dengan membayar ganti ruginya. Dan ingat bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang saking pingin bermasalah dengan saudaranya, ternyata dia sengaja menjual tanah tersebut dengan harga mahal. Dia pingin ngelabui saudaranya. Atau dengan cara dia sengaja menghibahkan misalnya. Atau menjual misalnya. Sengaja dia bilang, kita kongsi ya. Kita jual tanah ini. Seharusnya kan harganya 2 miliar. Dia dapat 1 miliar, temannya 1 miliar. Dia bilang Sudah. Ntar kalau ditanya sama teman saya, kamu mendapatkan tanah ini dengan harga 2 miliar. Berarti gak sesuai dengan Dengan harganya. Hilah seperti ini seperti keadaannya orang-orang Yahudi. Dan tetap yang namanya dia pakai hilah seperti ini, kalau dia melakukan hal demikian tetap hukumnya haram. Bagi siapa? Bagi yang menjual. Tapi bagaimana jual belinya? Apakah ada syuf'ah? Kalau saudaranya ini mampu untuk mengganti, ya silahkan. Tapi kalau enggak mampu, maka yang menjual tadi tetap dia berdosa. Kemudian yang membeli tadi juga tetap berdosa karena Berkongsi tadi. Dan itu yang dilakukan oleh siapa? Orang-orang Yahudi seperti itu. Tayyib, itu saja ya. Ya, ada yang lain? Iya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi dikatakan bahwasanya dari ahli waris sudah menjual, kemudian ahli waris yang lainnya mengambil paksa dengan tebusan. Tapi kalau seandainya begini, jadi ada ahli waris ingin menjual, tapi saudara-saudara yang lain itu tidak ingin dijual, tidak menghendaki warisan itu dijual. Katanya kalau seandainya ini warisan orang tua, kita pakai bersama sampai nanti ke cucunya, ini itu gimana? Taib. Bagaimana kalau seandainya ada harta atau tanah dipakai bersama terus menerus? Apakah dipakai bersama terus menerus tidak boleh dijual? Pertama, mengenai hak di dalam kepemilikan ini, kalau ada yang meninggal dunia kemudian dia meninggalkan warisan, maka dia terserah yang punya karena hak milik dia. Terus kalau ada yang melarang misalnya gara-gara alasannya masih kepemilikan bersama atau ada hak syuf'ah misalnya. Pertama, solusinya dalam Islam itu, tiga orang ini, saudara-saudaranya ini, kalau misalnya satu orang yang mau jual, tiga orang ini ditawarin dulu. Dalam Islam itu, kalau mereka tidak mau, maka dijual ke tempat yang lain. Tapi kalau tiga orang ini gak mau juga untuk untuk dipisah, artinya dia pingin bahwasanya sudah kita kita enggak usah jual, tapi satu ini pingin jual, apakah boleh atau tidak? Kalau sudah minta izin maka boleh dia menjual. Maka boleh dia menjual.
Kemudian kalau seandainya maksa untuk apa? Tidak boleh dijual, tidak ada haknya. Karena apa? Karena ya tidak boleh menahan siapa? Menahan hak orang lain. Karena hak orang lain itu sendiri dia mau jual, mau menghibahkan, mau bagaimana terserahnya dia. Ya, makanya kenapa dalam ilmu waris itu sendiri bahwasanya setiap harta itu harus langsung dibagi, dikarenakan supaya tidak jadi masalah di kemudian hari. Coba bayangkan bapak-bapak, dia bilang misalnya bapaknya meninggal, meninggalkan 4 anak misalnya, kemudian tanah 1 hektar. Mereka mengatakan, sudah ini kan warisan bapak kita, gak usah kita bagi, sudah kita kerjain aja sama. Ternyata apa? Ternyata yang 4 orang ini nikah. Masing-masing punya anak dan anaknya berbeda-beda. Ada 4, ada 5, ada 6 misalnya. Bapaknya meninggal. Yang satu lagi ini yang paling besar. Satu lagi meninggal yang nomor 2. Satu lagi meninggal yang nomor 3. Tinggal nomor 4 ini saja yang masih ada. Anak-anaknya ini nuntut warisan bapaknya. Masalah gak pak? Ribet sekali itu jadinya. Karena apa? Betapa banyak yang harus dibagi nih sekarang ini. Karena apa? Karena status tanah ini belum jelas milik siapa. Milik ahli waris. Tapi ahli waris yang mana dulu? Sampai ke bawah. Ternyata apa? Ternyata ada dari anaknya si yang nomor 1 ini meninggal juga. Dia punya anak lagi. Gimana warisannya? Makanya Islam itu mengajarkan bapak-bapak, yang namanya warisan ya, tetap dibagi. Tapi ingat bapak-bapak, kita terangkan dengan hak milik, dengan hak apa? Hak pakai. Ingat ya, hak milik dengan hak pakai beda. Hak milik berarti dia memiliki barang tersebut, dia mau jual, mau terserah. Tapi ada hakikat hak pakai pak. Contoh misalnya ditanya sama istri antum, itu pak mobil itu milik siapa pak? Katanya kan, itu milik papa. Tulis antum di situ papa gitu kan. Berarti mama boleh pakai dong? Boleh, hak pakai saja. Tapi hak milik gak boleh. Berarti kalau meninggal dunia istrinya, kira-kira mobil tadi dibagi atau tidak? Dibagi atau tidak pak? Gak dibagi, karena apa? Hak pakai, bukan hak apa? Milik. Tapi kalau seandainya suaminya meninggal dunia, apakah istri tadi yang make mobil tadi ada hak di mobil itu? Ada haknya. Hak apa? Hak warisan. Kecuali kalau antum hibahkan, saking sayang sama istri, masya Allah. Ditanya, rumah itu milik siapa bi? Milik kamu. Besok saya datengin ke apa namanya itu? Saya datengin saksi, tulis nama kamu. Masya Allah. Mobil itu milik siapa? Milik kamu. Dikasih mobilnya. Masya Allah. Itu tanah yang di sana milik siapa? Milik kamu juga. Masya Allah. Semua dikasih. Iya. Besoknya cerai. Maaf ini Pak. Iya. Sudah semua dikasih. Akhirnya apa? Akhirnya sudah jelas semuanya miliknya istri, berarti antum kemana? Jangan salah kalau antum keluar dari rumah itu. Iya, karena itu milik siapa? Milik istri semua. Iya. Tapi ya, tapi bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau milik istri semua, kalau istri meninggal dunia, ada enggak hak suami? Ada hak suami, kecuali kalau cerai, Pak. Makanya sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya tidak ada harta apa? Bersama. Adanya harta apa? Harta yang sudah jelas. Makanya hak syuf'ah ini harus jelas, Pak. Tanah itu milik siapa? Milik si fulan. Berarti kalau 2 orang, berarti kalau 1 orang yang jual, berarti kalau tanpa seizin boleh dia mengambil secara apa? Secara paksa, tapi diganti rugi dengan harga yang telah apa? Telah dibayar. Seperti itu.
Iya Pak ya. Tayib. Ada lagi? Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tah pertanyakan yang banyak di tengah-tengah kita, masalah wasiat orang tua. Wasiat orang tua. Manakah lebih kuat posisinya wasiat, antara wasiat dengan syariat? Karena sering kita jumpai di tengah-tengah kita, banyak di kalangan kita lebih takut kepada wasiat orang tua daripada ketentuan syariat. Saya kira itu singkat saja Ustaz. Tayyib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang pembahasan wasiat ini ada setelah pembahasan faraid. Bapak-bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mana lebih kuat wasiat orang tua dengan syariat? Pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk berwasiat. Tapi hukum wasiat ini para ulama mengatakan terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang hukum wasiat ini. Sebagian mengatakan hukumnya sunnah, sebagian mengatakan hukumnya wajib. Ya, sebagian mengatakan hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Allah yang menyuruh kita berwasiat. Misalnya bapak-bapak kalau punya harta, sebelum meninggal dunia, antum coba wasiat, tulis wasiat. Dan wasiatnya misalnya, harta saya dari seluruhnya ini, 5% saya mau sedekahkan, ntar kalau saya meninggal dunia, itu ke Masjid Al-Furqan. Misalnya, berarti duitnya sekitar 1T misalnya. Iya, enggak usah pakai yang panjang lagi, Pak. 1T. Iya. Berarti berapa persen? 5% dari 1T berapa, Pak? Iya, segitulah, masyaallah. Nah, ini sebenarnya sedekah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Karena yang namanya wasiat itu, Pak. Wasiat itu kapan dibagi? Setelah meninggal dunia. Makanya bapak-bapak ini kalau berwasiat dari sekarang itu enggak ada ruginya. Misalnya bapak-bapak punya duit 10 miliar, 10 M. Tinggal tulis, kumpulin anak-anak, kemudian apa? Ada notarisnya. Ini dari 10 miliar dan seluruh harta saya ini, itu 10% saya mau wasiatkan untuk disedekahkan ke Masjid Al-Furqan misalnya. Kapan? Itu kalau sudah apa? Gimana kalau bangkrut? Misalnya sudah nulis ini Pak, bangkrut tapi jadinya 10 miliar tadi hilang dan semua hilang. Gimana kalau bangkrut? Ya enggak ada yang diwasiatkan berarti itu Pak. Tapi kalau seandainya, masya Allah, itu antum belum bangkrut, masih ada duitnya, ya dari harta semuanya itu, meninggal dunia, itu harus ditunaikan wasiat itu. Enak kan Pak ya? Iya, gak perlu capek-capek itu. Itu langsung apa? Ntar dikasih. Kalau seandainya anak dikasih, mungkin anak make gak jelas ya. Tapi kalau wasiat langsung di masjid kayak gini, masya Allah dibangunkan apa? Ya itu sebagai apa? Amal jariah terus. Dan ingat yang namanya wasiat itu Allah yang apa? Yang menyuruh. Terus bagaimana kalau seandainya siapa yang di mana yang didahulukan antara wasiat dengan syariat? Pertama, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik. Ingat ini, Pak. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik untuk berwasiat. Dan syariat ini mengajarkan kita untuk apa? Berwasiat. Tapi wasiat itu yang adil menurut Allah Subhanahu wa taala itu ada caranya.
Apa caranya? Pertama, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta itu, karena ada hak siapa? Ahli waris. Kemudian tidak boleh apa? Tidak boleh bagi ahli waris. Karena kenapa? Kalau ada wasiat harta bagi ahli waris, berarti gimana dengan warisannya? Masya Allah, wasiatnya apa? Dapat sepertiga, habis itu dapat wasiat lagi, dapat wasiat sepertiga, habis itu dapat warisan lagi. Masya Allah. Iya, ini tidak adil. Yang adil menurut Allah itu adalah wasiat itu untuk harta itu tidak boleh bagi ahli waris. Dan tidak boleh lebih dari sepertiga. Karena kenapa? Karena kita punya keturunan. Yang mana keturunan ini dia berhak mendapatkan apa? Harta dari kita. Berarti mana yang didahulukan, syariat atau apa? Wasiat orang tua. Kalau memang sesuai dengan syariat, maka apa? Tunaikan. Tapi kalau tidak sesuai dengan syariat, misalnya, ntar ya, kalau saya meninggal dunia, itu rumah, itu tanah, kamu bagi dua ya, sama adik perempuanmu, misalnya. Boleh atau tidak wasiat ini? Wasiat ini batal. Kenapa? Karena melanggar syariat apa? Syariat Islam. Itu Pak ya. Syariat itu diajarkan, tapi apa? Ada kriteria dan tata caranya. Ada lagi? Tayib, satu lagi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya pertanyakan Ustaz, ini mungkin pelajaran yang terdahulu, karena saya kurang paham atau saya kebetulan mungkin gak ngikuti, yaitu masalah warisan. Jadi contohnya itu, ini ada keluarga XI, keluarga tadi mempunyai anak 4, 2 perempuan, jadi anaknya itu A, B, C, D. Stop dulu Pak. Warisan belum kita bahas ini. Belum, Pak. Tapi enggak apa-apa, silahkan. Iya. Saya kira dulu udah ya, Ustaz, yang pembagiannya itu. Jadi gini, XI tadi punya anak 4, yang AB itu perempuan, yang CD laki-laki. Anak perempuan tadi, anaknya itu 4-4-nya udah keluarga. Yang A itu meninggal dunia, yang perempuan tadi. Setelah itu yang E, kepala keluarga, suaminya itu meninggal. Yang tak tanyakan, pas pembagian warisan itu, A itu dapat enggak, Ustadz, gitu. Itu pertama. Kenapa? Keluarga A yang perempuan tadi yang udah meninggal tapi udah berkeluarga, punya siapa anak. Siapa yang meninggal ini dulu? Jadi pertama itu yang meninggal anaknya, A. Yang A yang itu. Yang pertama, iya. Yang punya harta ini anaknya. Yang punya, bukan, yang punya harta X-nya itu keluarganya, bapaknya. Saya gitu. Tanyakan dulu ini, yang punya harta itu siapa? Karena apa? Kalau orang yang gak punya harta meninggal dunia, gak ada warisannya. Tanya dulu yang punya harta siapa nih? Yang punya harta keluarga X tadi. Siapa namanya? Suaminya. Suaminya. Suaminya punya harta. Betul. Misalnya 20 triliun. Terus. Betul. Punya anak 4 tadi. Punya ya. Anak 4. Ya. Anaknya yang anak perempuan tadi. Perempuan berapa? Satu. Dua. Perempuan dua, laki dua. Ya. Terus yang perempuan tadi udah meninggal tapi punya anak semua. Punya anak. Punya istri gitu. Enggak dia? Hah? Punya istri enggak? Punya suami enggak gitu maksudnya? Oh, ini yang meninggal, yang meninggal istrinya. Kan istri. Oh, punya suami enggak? Punya. Berarti yang dapat warisan itu suaminya, kemudian sisanya anaknya. Anaknya itu laki-laki dapat dua, wanita dapat satu. Itu, Pak. Jadi pembagian dari keluarga X tadi dibagi 4 ya. Wanita pertama, suami itu dia dapat 1/4. 1/4. Karena kan ini apa namanya itu suami kan yang meninggalkan istri.
yang meninggal bapaknya yang ek tadi. Nah, itu kan ini berarti si bapak-bapak ini yang meninggal itu adalah ya. Jadi keluarga ek tadi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Yang meninggal bapaknya. Pertama yang meninggal anaknya. Tapi dulu sabar-sabar, satu-satu. Yang meninggal bapaknya, dia meninggalkan anak empat, dua, iya, sama meninggalkan istri. Berarti kalau bapak ini punya harta, ahli warisnya itu adalah, iya, istrinya dapat seperdelapan karena punya anak, sisanya itu adalah anaknya. Laki-laki dapat dua, wanita dapat satu. Selesai? Kalau anak perempuannya ini yang tadi meninggal lagi, berarti anak perempuan ini ditanya dulu, dia masih punya ibu atau tidak? Kalau masih punya ibu, berarti ibunya dapat seperenam. Kalau anak perempuan ini meninggalkan anak, kalau dia sudah nikah. Tapi kalau belum nikah, maka ibunya yang dapat sepertiga. Nah, kalau dia belum nikah tadi itu, berarti sisanya kemana? Sisanya ke saudaranya. Sudah jelas? Sisanya ke saudaranya. Saudaranya dapat berapa? Saudara laki-laki dapat dua, saudara perempuan dapat satu. Begitu. Kurang jelas ya Ustaz. Jadi gini yang saya maksud itu. Anak empat tadi sebelum bapaknya itu ninggal yang ik tadi itu ninggal duluan yang perempuan itu yang A itu. Oh, meninggal duluan. Ya betul. Sebelum itu, bapaknya meninggal. Betul. Berarti anak perempuannya itu nggak dapat warisan. Tapi udah keluarga perempuan itu. Walaupun dia ya sudah pak berkeluarga karena apa? Cucu dari pihak perempuan itu bukan ahli waris. Sudah? Baik-baik. Lanjut untuk udah yang azan kita ini. Ya, lain kali. Belum. Setelah meninggal yang bapaknya tadi, yang ik tadi, itu kan ibunya yang istrinya tadi kan dapat bagian seberapa? Seperdelapan. Seperdelapan. Ibunya itu meninggal lagi. Jur yang dapat warisan dari ibunya itu yang seperdelapan itu siapa aja Bang Ustaz? Anaknya. Semua anaknya yang masih hidup gitu ya? Iya, yang masih hidup itu. Baik, laki-laki baik. Dan perempuan. Berarti kalau dia enggak punya ibu lagi atau enggak punya bapak lagi, yang dapat itu anak laki-laki dan perempuan. Berarti anak laki-lakinya dapat dua, wanita dapat satu. Iya. Kemudian saudara-saudaranya karena tertutup gara-gara ada anak laki-laki, maka saudara dari ibu tadi itu, ya, maka dia tidak dapat, yang dapat hanya anak-anaknya saja. Sudah? Taib. Kalau sudah seperti itu, kita tutup pembahasan kita dengan surah kafaratul majlis. Insya Allah bapak-bapak mengenai ilmu waris ada pembahasan panjang insya Allah ntar biar bapak-bapak saya pakai apa? Tulisan supaya jelas insyaallah ya. Kita tutup pembahasan kita dengan surah kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.